Selamat pagi, siang, sore, malam, para wartawan. Terima kasih sudah datang di konferensi IJPIS Entertainment yang akan launching series keluarga spesial. Para wartawan sudah pada siap? Siap. Luar biasa sekali, para wartawan ini sangat bersemangat ya. Kalau begitu, mari kita sambut. Ini dia. Talent pertama di series keluarga spesial, yaitu Blackjack. Halo teman-teman semua, wartawan-wartawan yang hadir di acara ini, terima kasih banyak. Ini dia acara live press conference kita ya. Kita sebagai Blackjack sekaligus talent di film series. Maaf teman-teman, itu tolong dikat ya. Tadi lupa sedikit, tadi soalnya kasar sedikit. Di series keluarga spesial. Oke. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kalian memerankan peran apa di series ini? Kita menjadi lambung robot. Ada lagi? Kalau buat kesulitannya apa aja? Mungkin masalah pribadi ya, karena banyak tekanan juga gitu. Kita di sini susah untuk mencari uang besar ya, karena AdSense surut. Dan susah mencari uang besar segede pintu tol gitu, susah banget. Oke, gimana teman-teman, cukup? Cukup. Karena Blackjack ini kebetulan lagi gak bisa lama-lama ya, karena ada manggung ya, betul? Ya, betul. Oke, terima kasih teman-teman Blackjack. Boleh teman-teman mau foto-foto dulu? Iya, foto dulu. Oke, talent selanjutnya yaitu ibu-ibu spesial. Oke. Luar biasa sekali ibu spesial. Mari kita beri tepuk tangan yang terburuk. Itu si Kang Rustam. Kang, sehat? Hah, gak kerja? Oh, nganter catering? Nyanya, ke di WA-nya. Iya, ke konspirasi korpres. Siap. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, saat di lokasi syuting, apa aja sih yang dikeluhin? Ini saya mah mengeluhkan soal kamera. Saya teh gak suka diliatin kamera teh. Kan kamera teh ngeliatin saya. Padahal saya teh gak suka kalau diliatin kamera. Kalau saya mah ya, Bapak, kendalanya teh jauh, Bapak. Jauh dari anak saya teh, soalnya kan syuting teh di gunungnya. Susah sinyal, mana banyak nyamuknya ibunya. Nyamuknya juga segede. Kang, kemana? Oh, atas peres. Oke, weh, lanjut. Oke, siap. Hati-hatinya, hati. Siap. Ya, pada intinya. Ayah, uang parkir. Parkir, ayah. Oh, ayah. Hati-hati, Kang. Ya Kang, terus tapi kita hebat ya Kang, kita di sini sangat senang sekali karena bisa lolos catering ini. Catering ibu udah beres udah. Oke, siap, jadi Kang ibu saya mau potong wae. Kenapa sih ini, itu teh FBN saya ibu, udah lama nggak ketemu. Udah saya dulu. Ya, Kak. Ada apa ini, Pak? Silakan dilanjut untuk persidangannya. Ini naon? Oh. Sudah tertangkap ini, Bapak. Iya. Apa benar, Bapak? Bapak terima maaf. Salah, Bapak. Pak, maaf, Pak. Ini salah konversi, Pak. Salah konvers. Lagi kon. Ini bukan ini, Pak. Ini siapa? Bukannya influencer-influencer teh, ya? Oh, influencer? Iya, yang kasus. Bukan saya udah nangkep. Bukan, Bapak. Ini mah beda, Bapak. Maaf, Pak. Take out aja, Pak. Ya, salah acara, Pak. Take out, take out aja, Pak. Iya, take out, Pak. Take out, maaf ya, Pak. Ya. Oke, cukup. Cukup spesial, aman ya. Katanya tidak bisa lama juga ya, Bu ya? Iya, Bapak. Ada acara apa ya, Bu Yuk? Buat Trump kita tadi. Iya, Bapak. Di Aljabar, Bapak. Udah ngirim, Bapak. Sekarang mah udah agak sepi, Bapak. Ayo ke Redok Lenca, Bapak. Ayo. Aduh. Silakan foto-foto untuk para teman-teman. Silakan, Bu. Foto dulu, Bu. Foto dulu, Bu ya. Wah, banyak. Dua, satu.
Terima kasih kepada ibu-ibu spesial yang sudah datang pada siang pagi malam hari ini. Untuk selanjutnya kita panggilkan talent berikutnya yaitu Bocil. Jangan berantem ya. Aku pengen jadi wartawan. Oke, inilah posisi spesial. Gimana? Ayo. Apa om? Ya kalian udah pada izin belum? Udah, om itu mama aku di depan. Om, oh di depan, aman. Aku mah sama bu guru. Oh, soalnya mama aku gak bisa. Oh. Aku mau udah izin om ke mama, papa, kakek, nenek, keluarga, Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Sturi, Pak Kasrambut, sama Pastor. Aku juga udah ini om, apa hari ke mama ngajuin provokasi proposal kamu provokasi ya. Buat buka kalian ada manusia ya pak? Manusia jamur satu koin yang gak pedang om. om punya kekuatan om. Iya kekuatan saya pedang saya nih bentar kembali dah menyala. Wah, ada musuh saya. Manusia kepala jamur. Apa? Kamu sudah membunuh adikku tadi ya? Tidak. Bacot. Aneh ya. Om udah kuburin. Udah. Itu apa tadi teh? Ah, maaf, teleponnya ada salah. Oke, ayo. Ini di sini hadirin. Sebentar ya, adik. Berani kamu? Silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan? Enggak, Om. Eh, mau tanya deh. Udah berapa kali ikut syuting deh? Berapa? Banyak Om, nggak terhitung sama sekali. Aku juga mau nanya deh. Apa Om? Kalian kan sekolah nih. Nah, keganggu nggak jadwalnya? Kalau aku mah Om, sekolah nomor 1 Om. Nomor 2 syutingnya. Kalau ya. Nomor 3 mah dengerin gagasan calon presiden. Om, lapor om. Ada korek om. Makan deh. Udah adik-adik ya, adik-adik. Kalian mendingan main aja weh di sana. Boleh om? Boleh. Boleh. Foto dulu om. Sama foto dulu. Para teman-teman silakan ambil fotonya. Maaf teman-teman ya. Ya namanya juga anak kecil ya. Gak apa-apa, kita lanjut aja. Kita panggil talent selanjutnya yaitu Gadis Spesial. Kebetulan aku keturunan, jadi orang tua aku tuh disenjata. Kang, punten bisa nanti gak dikerjainnya? Oh iya, iya teh. Maaf ya, tadi intermezzo dulu dikit ya. Selain aku keturunan desain grafis, aku tuh kita tuh dulu sering nonton Bollywood. Jadi emang kacau banget. Kacau banget ya. Pinjol. Sayang anak. Mau beli mainan ya? Ayo. Sok atuh ka dia. Mang lain aja di dia weh, beliin di dia. Eh, mau ah. Nah, ini jualannya teh enggak nanti ya. Kita teh lagi kan. Neng, saya teh cari uang buat istri dan anak. Sadar diri, Neng. Dan aku mah enggak punya apa-apa. Ya Bapak, ini teh lagi konferensi Kirik Plus. Ya intinya mau beli enggak? Mau atuh. Oke. Udah. Ya maaf, ya Abi masih serba salah ya. Maaf teman-teman yang meliput juga, kalian juga maaf ya yang ada di sini karena proses konvers ini
pasti banyak yang hadir, Teteh. Pak, sorry to say ini ya. Ini kan konferensi pers. Harusnya tenang, Pak. Benar, Bapak. Tahu, cuma ya banyak orang ya maklum lah. Ya enggak kayak pasar gini, Pak. Masalahnya Bapak. Wah, tuh Bapak. Jualan. Oke, teman-teman yang di rumah, teman-teman yang di rumah saksikan, jangan lupa series keluarga spesial tayang besok tanggal 6 Oktober 2023. Nontonnya semua kalian, Awas, awas. Mending aku jomblo daripada aku dibodoh-bodoh.